Eyang Naga House, kampusnya para pemuda tanpa wisuda. Yo, what's up Brothers Club? Welcome back again with me Futra in the back room lab. Alright, masih di konten seperti biasa. Hari-hari gue lagi santai, lagi enjoy menikmati WFH ya. Jadi gue bingung tuh mau konten apa gitu ya. Terus terlintas di benak gue, apakah kita review aja klub-klub kita zaman dulu, yang kita tahu dulu tempat-tempat gerilyanya anak underground tuh kemana aja sih gitu. Ya, jadi kita akan kupas tuntas lah. Sekalian kita memorable dan juga intermezzo suasana-suasana zaman dulu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe karena subscribe itu membantu gue untuk meningkatkan kualitas di setiap video-video selanjutnya. Bantu gue, jadi jangan cuma nonton doang. Like-nya juga pencet. Oke. Nih pot baru nyantuy, jadi santuy. Langsung aja check it out. Kita intermezzo sedikit sama Golden Crown. Di sini ada satu video. Oh, ini roomnya Crown ya, keren banget emang Crown. Nah, kayaknya ini room eksekutifnya ya, jadi lengkap, ada jacuzzinya, ada tempat tidurnya, ada lounge-nya, keren. Nah, kalau ini zaman-zaman dulu banget ya. Golden Crown tuh menjadi memorize setiap orang. Oh, ini foyer-nya. Dulu tuh kalau gua pengen benar-benar lagi hacep tuh dulu ya, enggak sekarang kan udah enggak ada lah. Jadi zaman dulu banget tuh kalau pengen hacep tuh ya tinggal ke Crown aja gitu. Melipir ke Crown, ya memang mayoritasnya alirannya breakbeat di sana ya. Walaupun ada beberapa yang alirannya progresif, tapi lebih ke progresif bounce kali ya. Oh, lagi anniversary. Entah ini ulang tahun atau apa ya, perayaan birthday bash kayaknya. Wah, kangen gak sih momen-momen kayak gini lo pada? Ih, gila. Mesmerizing banget gitu. Yang udah gak bakal bisa temuin lagi di tahun-tahun sekarang. Apalagi 2 tahun ini dengan pandemi ya rasanya. Hancur. Jadi master-masternya breakbeat nih zaman dulu kan, Noxa Axel, Ronald 3D, Ivan Cello, DJ Fahmi. Wah, itu memang legend-legendnya breakbeat zaman dulu ya. Tapi mereka masih on fire sih sampai sekarang. Gokil. Memori banget kan zaman ini. Kemasan bro. Kemasan. Oke lah, skip. Ini lagunya nanti gua kecilin atau pitch-nya gua kendorin ya, biar nggak kena copyright. Ah, kita masuk ke 1001 Colosseum. Nah, ini zaman dulu kalau gua pengen dengerin lagu-lagu trance, lagu keras ya, lagu trance atau enggak psytrance, ini kesini gitu. Jadi setiap aliran tuh punya tempatnya masing-masing gitu. Kayak tadi Golden Crown kan lebih banyak di breakbeat atau enggak Jungle Dutch. Kalau di 1001 ini kayaknya lebih banyak trance-nya. Gua enggak tahu sih setiap harinya dia alirannya apa, tapi yang gua tahu banyak trance-nya di sini. Nuansanya juga agak darky-darky gitu ya, darky. Wow, gila lightingnya bro. Wah, gila.
kangen gak sih lu masa-masa ini? Wah gila, lu gak bakal bisa nemuin lagi lu. Oh, jadi di sini di belakangnya itu ada LED. Di atasnya ini ada ring seperti strip light ya, strip LED strip gitu. Nah, dia bisa customize gini, bisa muter logo ya. Keren. Nah, boleh dilihat tuh ridgingnya full, keren banget anjrit. Ada moving beam juga. Bah, lasernya nembak-nembak. 1, 2, 3. Oh, ada 3 laser. Oke. Kita tuh kalau pas lagi kena laser tuh makanya orang suka pakai kacamata tuh biar enggak sakit gitu di mata. Dia lebih elegan sih, lebih klubnya tuh lebih elegan, lebih kompleks. On musik begini emang enak ya, mana tahan. Iya, mana tahan ya. Tahan kali bos, bisa enggak bos? Now you have to go home from transmission. Transformation, ini judulnya Transformation. Iya, kumpulan para cewek-cewek sosialita. Sebelumnya juga Jack Daniels paling. Dunia ini adalah permainan. Kalau kalian tak pandai bermain, kalian yang akan dipermainkan. Yang tahu tempat ini kita sefrekuensi, ya tahu lah. Wuih, ini baru nih. Lighting setnya keren ya. Kalau tuh luar biasa emang. Oke, okay, skip. Dance with me ya, Solomon Renaissance remix nih. Ini yang punya intro-intro kayak gini biasanya Bobby Suryadi, Bobby. Oh, soft openingnya 108. Oh iya, for your information, dulu sebelum berganti nama jadi 108 ini adalah Illegals. Jadi sempat ada tragedi ya zaman dulu ya. Jadi mereka mengganti nama jadi 108 Atmosphere. Woi, Bobby kan. Wih, dia juga cakep sih lightingnya. Dia dua laser kanan kiri, jadi dia tembakin laser-lasernya itu. Nah, gua nggak tahu nih jenis laser dia tuh apa, karena lasernya itu dia punya RGB ya. Kalau boleh dilihat tuh, jadi kalau misalnya laser-laser yang normal itu kan biasanya nembak kalau nggak 3 berapa gitu ya. Nah, ini kayak banyak gitu. Tembakannya kayak banyak gitu. Nah, tembakan lasernya tuh bisa sampai 7 sampai 10 kayaknya ya. Terus RGB warna-warni. Eyang Naga bangkit dari kubur menjadi atmosfer 108. Selamat bagi klaber-klaber stadium, jangan kasih kendor. Kok enggak pernah main lagi di 108, Bang? Ah, jadi setelah update sekarang ya. Om Bobby itu kayaknya residen di F3X ya, FX Bandung ya. Karena mungkin ya begini ya, masa pandemi ini kan jadi agak sulit untuk para DJ untuk perform atau show pindah. Nggak pindah sih, mungkin rumahnya masih tetap di Jakarta, cuman residen di Bandung ya. Gua nggak tahu juga sih. Tolong yang tahu update-nya silahkan tulis di kolom komentar. Video selanjutnya. Wah, ini dia. Gue mudah-mudahan gak kena dolar kuning ya. Striptease. For your information lagi, jadi di 108 itu setiap udah jam 12 ke atas itu akan ada seksi dancer atau striptease ya. Jadi dia bisa topless gitu bro. Bisa topless ya. Yang tadinya tupis benar-benar topless gitu. Karena apa ya, orang dalam keadaan lagi kan nggak bisa ngeliat dengan jelas, jadi ya enjoy aja gitu kan.
Musiknya gue kecilin ya, copyright. Starter packnya di depan, dekat panggung, pakai rokok, gini-gini. Dekat stage DJ itu dance floor-nya anjim-anjiman lah. Nah, jadi setelah dulu zamannya stadion tutup, orang-orang pada larinya ke 108 ya. Jadi banyak DJ-DJ yang main di situ. Nah, itu lihat tuh lighting-nya. Ini kayaknya lagi habis 17-an ya. 17 Agustus. Jadi bendera merah putih. Buh, gila atmosfernya. Merinding enggak sih lo, Bro? Kangen enggak sih lo, Bro? Jadi untuk mendukung performance lighting itu, kita harus pakein gun smoke ya, atau enggak hazer. Jadi hazer itu membantu untuk lighting terlihat lebih tajam dan lebih, ya, lebih bulat lah intinya lah. Dan tambah kepulan orang merokok yang kayak kereta nggak bisa habis, satu putus ambil lagi putus. Sampai gue pernah ngeliat tuh ya, orang ngerokok tapi nggak dibakar, Bro, cuma dipegang doang. Aduh, ini zaman dulu ya. Aduh, kangen banget. Wih, Bobby itu kalau udah hentakan dum 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 dum, kita tuh langsung hasrat untuk dance tuh. Dance floor ini adalah yang paling keramat orang ketika lagi kenceng. Lightingnya. Weh, ada pyro-nya, Bro. Kangen gak sih lo? Merinding gue, Bro, merinding. Oke, skip. Nah, setelah dari yang tadi-tadi, kita akan masuk ke legenda yang paling utama, Eyang Naga House. Kampusnya para pemuda tanpa wisuda. Kalian bisa wisuda kapan aja di sini. Wih, Stadium Calling nih kayaknya. 9, rugi banget. 7, 6, 5. Ada lonceng. Bang, bang. Woi, pyro. Woi, kangen gak sih lo? Lantai 4 ini. Keren banget emang. Wih, ada konfeti turun-turun ya. Gila, Bro. Kepulan masa di tengah-tengah dance floor. Luar biasa. Soundnya gue kecilin ya, takut copyright. Dolar kuning, Bro. Gila, kangen gak sih lo suasana-suasana kayak gini? Gila. Ini era-eranya keemasan. Ah, Om Bobby masih panjang rambutnya, Bro. Gua akuin, stadium adalah satu-satunya klub yang paling grande ya, yang paling grande, karena dia dari struktur bangunannya, mega fasilitas sound systemnya, penempatan lighting and special effectnya, ini udah paling cakep se Indonesia Raya lah kayaknya, nggak ada yang bisa ngalahin kayaknya. Dan sayang itu hanya memorable saja ya.
hanya ada di memori kita saja ya. Tapi musiknya terus berkumandang dimanapun kalian berada. Wih. Gila, orang-orang bergerak gini kayak kacamata. Ini adalah taman kanak-kanaknya kita semua. Alhamdulillah. Pecah. Udah pecah di sini. Orang banyak. Bos. Wah, si bos udah pakai kacamata, udah enjoy. Gila ya. Memori yang tidak akan terulang lagi. Bisa sih keulang, cuman tidak ada yang menaungi untuk sekarang ini ya. Tempat klub kita sudah ditutup semua. Mulai dari Miles, Golden Crown. Gua nggak tahu nih Golden Crown sekarang masih aktif atau enggak. Katanya menang hukum dan nggak jadi ditutup ya. Lalu 10 Illegals yang jadi 108 sekarang masih bertahan. Stadium adalah yang mega ultra klub di Indonesia, akhirnya ditutup juga di tahun 2014. Sayang banget sih, super keren. Gue sih tidak menyayangkan orang-orang yang lagi kenceng-kenceng di sana ya, cuman ini kan fasilitas yang sudah dibangun mungkin udah 20 tahun atau 16-20 tahun yang lalu gitu. Bahkan stadium udah lama banget kan. Gue menyayangkan special effect-nya itu, kayak pyro, lighting, sound system, moving beam, moving spot, dan yang lain-lainnya kan udah terset dengan baik dan siap untuk memanjakan mata kita dan menghujam atmosfer kita gitu loh bro. Jadi gue sangat menyayangkan ya, kita tidak bisa bermain-main di taman kanak-kanak ini lagi. Weh, orang gini-gini ya. Popin. Dari 1001 langsung nyambung ke sebelah Miss Display So Much. Wah, gila. Emang bener sih ini, paling keren. Jadi abis dari trance, kita lintas genre ke progresif. Pas lagi naik-naiknya, wah gila, gokil emang. Kalau udah dengerin musik STD, jadi menolak tua. Rasanya masih muda aja, kapan bisa kayak dulu lagi? Mandi keringet di lantai 4 sayap kanan. Kangen Eyang Naga, kangen cecenya, kangen barakudanya juga. Bikin lekas kenceng melintir. Deg-deg ser, memori masa muda. Masuk malam minggu, pulang Senin pagi. Gue pernah ngerasain ini juga bro. Wah gila, gokil sih. Pas hari Senin tuh mata begini harus masuk kantor kan. Aduh, gokil. Blok segoblok-gobloknya lah, itulah. Jangan dicontoh ya, tak patut dicontoh ya. Gak terasa udah 7 tahun Eyang ninggalin kita semua. I miss you Eyang. Kapan bisa dugem lagi di stadium? Aing juga pengen, aing juga hayang, cu. Aduh. Keren pakai banget lagu terdebesnya Eyang Naga. Aduh. Buat teman-teman yang masih pengen dengerin lagu-lagu Eyang Naga, tonton dong live streamingnya Futra setiap malam minggu jam 9 malam. Iklan dulu. Eranya HP Nokia yang selalu berakhir di Pegadaian untuk perpanjang waktu. Zamannya gak takut pulang bareng cowok yang baru dikenal. Pulang dengan kondisi masih on parah sampai OD tapi gak kapok, besoknya datang lagi. Gue sih kalau sampai OD gue heran ya, orang-orang tuh sampai kecanduannya separah apa sih? Gue sampai bingung gitu. Ya kalian tuh punya dosis sendiri di dalam tubuh sendiri gitu. Enggak usahlah melampaui batas lah. Kalau menurut gue boleh, om, cuman tidak boleh sampai melewati batas ya menurut gue ya. Pandangan gue pada saat itu loh, bukan sekarang. Karena sekarang kita udah stop.
Anjir, gua hanya sebagian kecil dari tenglang Chinese yang doyan kesana. Pernah ketinggian nyampur sama whisky, udah ngeblank. Cuma ingat pas dibawa ke kantor polisi seberang jalan, KTP hilang, diantar taksi sampai rumah dompet kosong. Satpam kompleks sama tetangga liatin, dari yang mata blur dapet cewek ancur ampe yang cakep. Wasyong, kok keren banget sih, nyampur-nyampur ampe begitu ya, gokil sih. Gue sih tidak ampe begitu ya, jadi kita punya takaran sendiri gitu di dalam diri. Gak usah melampaui batas lah. Mantap kok, salam dance floor. Yoi, salam dance floor. Kuangen lantai 4, akankah berjaya lagi? Tunggu DJ Putra Resident ya. Ngarep. Wah, ini kondisi yang sudah disegel ya. Sedih banget. Aduh, udah pada dicopot-copotin semuanya. Lantai-lantai kita tercinta ini, bro. Wah, gila. Stadium tuh arsitekturnya gaya-gaya Renaissance ya. Jadi kayak zaman-zaman tribal kerajaan-kerajaan dulu gitu, bro. Kesan mistis dan darkinya itu berasa banget gitu, bro. Jadi cocok banget mainin lagu-lagu tribal di sini tuh. Siapa tahu ada sultan di sini yang minat gedungnya dibeli terus bisa dibuka lagi. Boleh loh, ya. Yeah. Coba sultan mana yang mau? Silahkan. Gimana? Masih mau lihat rumah Eyang? Yeah. Aduh. Di intermezzo lagi. Adalah memori sekali ini semua. Jadi ingat kencing masukin botol, ada yang nyuri diminum lagi. Aduh, goblok. Tolong. Itu aduh, kacau anjing. Air kencing. Anjing jorok banget. Goblok juga kencing di botol. Ada toilet, bro. Aduh, ngapain masukin kencing di botol kayak enggak ada kerjaan. Ada yang minum lagi, aduh kacau lah. Asik. Sedikit hiburan aja lah ya. Just juga nih mbaknya. Oke lah, sekian saja video kali ini, pengulasan beberapa klub di Jakarta. Kesimpulannya adalah jangan bawa narkoba ke tempat dugem gitu. Karena tempat dugem itu akan ditutup pastinya. Pepatah mengatakan semua akan stadium pada waktunya. Cielah. Cerok. Ya, jadi mulai dari Miles Stadium, Golden Crown, udah banyak lah tempat-tempat klub yang harusnya kita bisa menikmati sampai sekarang pada akhirnya harus tutup juga karena memang tersangkut kasus yang lain-lain. So buat kalian yang masih pengen stay di klub-klub, kontrollah diri kalian, janganlah kalian melewati batas. Buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe karena subscribe itu membantu gue untuk meningkatkan kualitas di setiap video-video selanjutnya. Jangan cuma nonton doang, like-nya lah minimal lah, like. Oke, dan gue akan selalu live streaming jam 9 malam di setiap malam minggu ya. Jadi saksikan saja malam minggu besok. Sekian aja itu dari gue. Gue Futra, pamit undur diri. See you on the next feeds.